Kenapa orang Kristen selalu dituduh bahwa Alkitabnya palsu? Lalu mereka mengatakan, yang dikorbankan itu bukan Ishak tapi Ismail. Lalu ada seorang teolog besar Islam, namanya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah inilah orang yang pertama menuduh bahwa kitab Kejadian ini, khususnya pasal 22 ayat 2 itu palsu katanya. Nama Ishak itu disisipkan di dalam teks, aslinya tidak ada. Maksudnya supaya Ismail yang dikorbankan itu kira-kira. Dia menulis buku itu judulnya adalah Ajawabus Sokeh Liman Badala Dinil Masih. Jawaban yang benar terhadap orang-orang yang mengubah agama Yesus, agama Al-Masih. Lalu dikatakan di situ adalah sisipan. Nah kemudian dari Ibnu Taimiyah ini diteruskan oleh muridnya namanya Ibnu Katsir. Nulis tafsir Quran namanya Tafsir Al-Quranul Azim. Lalu di situ dibuktikan bahwa Ismailah yang paling masuk akal yang dikorbankan oleh Abraham. Salah satu argumentasinya, ambillah anakmu yang tunggal. Loh yang tunggal? Anakmu yang tunggal kan tidak hanya Ishak. Bahkan yang pertama Ismail dulu, kenapa harus Ishak? Misalnya itu. Kemudian diteruskan lagi oleh Abdullah Wasian, kira-kira tahun 90 atau 80 sekian itu, saya koleksi bukunya. Kata dalam ayat 2 itu terjemahan Indonesianya, jadi mereka menuduh tadi yang teks asli, sekarang teks Indonesianya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Ishak. Nah, kata yakni Ishak ini pasti sisipan. Kenapa harus dikatakan yakni Ishak? Saya pernah ditanya ini, coba Bapak amati teks ini. Waktu itu orang belum bisa lihat di Google Hebrew Bible. Kan sekarang sudah bisa toh? Dulu kan belum bisa. Coba Bapak tunjukkan yakni Ishak. Terus saya bilang, Pak, kalau Bapak baca terjemahan Quran, satu terjemahan dengan terjemahan yang lain itu berbeda, apakah itu palsu? Contohnya apa? Lah contohnya Bapak membaca terjemahan Bakhtiar Surin. Di situ ada ungkapan dalam surat Zukhruf ayat 61, wa innahu la ilmul lisaah. Sesungguhnya diterjemahkan oleh Bakhtiar Surin, Al-Qur'an itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Ini Al-Qur'an loh. Lalu Bapak baca di terjemahan Ahasan, wa innahu la ilmul lisaah. Sesungguhnya Isa itu memberi pengetahuan tentang kiamat. Ini Isa apa Quran? Teks aslinya apa? Teks aslinya memang wa innahu, dan sesungguhnya dia. Dia itu bisa merujuk Quran, bisa merujuk Isa, tapi konteksnya di sini apa kan itu kan? Lah, teks itu aslinya begini. Kenapa kata yakni itu enggak ada dalam bahasa asli? Cuman dikatakan wa yumir dan berfirmanlah Tuhan, wa yumir dan berfirmanlah. Maksudnya Tuhan, kahna et binika et yehitika asr ahabta et yitsak wilehlika il arid hamuria. Artinya apa? Kahna, ambillah sekarang et binika anakmu et yehitika yang tunggal itu asr ahabta yang kamu kasih et yitsak Ishak itu. Tidak ada kata yakni di sini. Tapi kenapa ada kata yakni? Loh, itu kan pemantas bahasa, Pak. Ini bahasa Inggris Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tidak bisa sepenuhnya harafiah. Al-Quran tidak menjelaskan siapa anak yang dikorbankan. Hadis itu kumpulan sabda-sabdanya Muhammad. Ada versi Ishak, ada versi Ismail. Nah yang bermasalah itu Anda sendiri kok. Orang lain kamu ajak apa bermasalah soal Ismail Ishak. Selesaikan dulu masalahmu. Kalau Alkitab tidak ada masalah, sejak dulu sampai sekarang memang itu Ishak. Lalu sekarang ini setelah era internet, orang kan mulai menerjemahkan naskah laut mati. Penerbit Mizan itu telah menerbitkan terjemahan naskah-naskah laut mati dalam bahasa Indonesia. Penerbit Islam di Bandung, Mizan. Lalu dengan munculnya berbagai macam akses yang mudah sekali di medsos, ya, sekarang naskah-naskah Qumran itu sudah kerjasama dengan Google Museum Israel itu, dan Anda bisa langsung mengakses naskah Qumran sekalipun belum lengkap. Lalu berdasarkan reaksi mungkin ya terhadap perkembangan penerbitan naskah dan sebagainya, sekarang banyak polemikus Muslim memanfaatkan itu. Bagaimana kita menjawab itu tanpa harus bermusuhan? Ya harus santun pertama. Kedua, setiap bicara harus ada datanya. Lalu dikatakan begini, naskah Qumran, ini polemikus Islam lagi mengatakan, tidak secara jelas mengatakan itu Ismail atau Ishak. Naskah yang paling tua yang mengatakan Ishak yang dikorbankan itu tidak ada. Paling tua naskah yang memuat Ishak itu adalah naskah Masoretik dari abad 9 tadi. Naskah Ibrani-nya loh, katanya gitu. Terus saya tunjukkan, ini kan ada edisi, penemuan di gua keempat, penemuan di gua pertama, penemuan di gua ketiga, semua itu ada. Lalu saya buktikan bahwa ternyata memang kalau kita baca tentang Alkitab ya, naskah Qumran itu tidak semua lengkap memuat seluruh Alkitab. Misalnya, kitab Kejadian pasal 22, itu pada ayat 2 sampai ayat 5 kalau tidak salah, itu tidak ada. Terpotong, karena itu kan naskahnya sebagian rusak kan, baru ayat sekian sampai ayat ke-11, ayat 19, lalu disambung lagi ayat 23, pasal 23, dan seterusnya.
Tetapi itu tidak berarti bahwa naskah Qumran tidak memuat itu Iska. Jadi kira-kira seperti ini. Ada naskah Qumran yang utuh memuat seluruh kitab. Yang paling utuh itu kitab Nabi Yesaya. Ini yang paling utuh. Dan ini disimpan di Museum Israel. Shrine of the Book, Museum Israel. Tapi ada juga naskah dalam bentuk komentari. Misalnya naskah Habakuk ini. Jadi untuk memahami Habakuk ini kan ada naskah aslinya Habakuk. Lalu ditafsirkan oleh guru kebenaran. Ayat ini, pasal ini maknanya apa? Jadi yang diambil teks yang dikutip di sini, baru bawahnya ada terjemahannya, lalu ada tafsirannya dalam bahasa Aram. Begitu juga yang namanya pengorbanan Ishak dan Ismail, sekalipun kejadian pasal 22 ayat 2 yang jelas mengatakan Ishak itu tidak ada, tapi itu dikutip dalam naskah Qumran yang lain yang tidak langsung memuat naskah kejadian 22. Itu dimuat di mana? Di naskah 4Q225 fragmen kedua kolom pertama. Itu edisi ilmiahnya sudah banyak muncul. Nah, saya tunjukkan bunyinya wazikra et semu Yitzak, dan kemudian dia memberi nama kepada anaknya itu Yitzak. Ve yafu sar ha mastema, maka datanglah pangeran kebencian, maksudnya setan. Lalu baris ke-10, El Elohim, kepada Allah, wa yistim, untuk mencobai, untuk mendakwa. Kata yistim itu aslinya dari kata satan. Satan itu mendakwa atau mencobai. Wa yistim El Abraham, untuk mencobai Abraham, bi Isra, tentang Isra anaknya itu. Wa yomer Elohim, maka berfirmanlah Allah. Baris ke-11, El Abraham. Wa yomer Elohim El Abraham, berfirmanlah Allah kepada Abraham. Baru dikutip kejadian pasal 22 tadi. Kah et binikah et Yitzak et Yehitikah Asher, ayat baris ke-12, oto ahabta viha alehu li, dan ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih yaitu Iska, dan bawalah dia untukku, persembahkanlah liolah sebagai korban bakaran al-ahad pada suatu harim, suatu bukit hagipuhim, bukit yang tinggi, maksudnya bukit Muria. Di sini ada kutipan pasal 22 ayat 2, tapi kutipan ini tidak langsung berkaitan dengan pasal 22 gitu. Namanya juga naskah kuno itu kadang-kadang ada naskahnya yang hilang. Kalau ada naskahnya yang hilang, tidak berarti itu bukan bagian dari naskah. Naskah Yahudi sekarang, orang Samaria. Samaria juga mengatakan itu Isra. Tentang Isra, naskah kuno manapun semua sama. Naskah Qumran dari tahun 150 sebelum Masehi, naskah Masoretik dari abad 9 sampai abad 11 setelah Masehi. Belum lagi terjemahannya. Orang-orang Yahudi di Alexandria menerjemahkan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Di situ juga Isra. Kira-kira pada permulaan tarikh Masehi, orang Yahudi menerjemahkan dalam buku yang namanya Targum Neofiti dalam bahasa Aram. Di situ juga Ishak. Kira-kira pada abad kedua tahun 150-an, terjemahan Latin pertama yang dikenal dengan Vetus Latina. Di situ juga Ishak. Lalu Santo Hieronymus di Bethlehem, selama 25 tahun dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Latin yang dikenal Biblia Sacra Vulgata. Di situ juga Ishak. Tidak ada satu pun riwayat Ismail. Jadi kalau yang tidak pasti Islam, ya jangan ngajak kita tidak pasti. Kita sudah pasti kok. Karena dalam Quran memang tidak dijelaskan siapa anak yang dikorbankan itu. Dalam surat Asy-Syafaat ayat 101 cuma dikatakan fabasyarnahu bigulamin halim, dan diberikan kabar gembira tentang anak yang sabar, anak yang amat sabar. Siapa anak yang amat sabar itu? Ada yang menafsir Iska, ada yang menafsir Ismail, ada hadis yang meriwayat Iska, ada hadis yang meriwayatkan Ismail. Jadi itu problemnya Islam, jangan dibawa ke Kristen dan Yahudi. Lah ya orang Kristen kok ya mau diajak debat? Suruh mereka debat dulu, itu urusan mereka bukan urusan kita. Maka saudara-saudara, umatku ini binasa karena kurang pengetahuan. Gara-gara kita ini terjebak dalam perdebatan yang dimainkan orang lain. Ini kan wasitnya mereka, kenapa kita mau? Nah ini kadang-kadang kita ini yang namanya militansi tanpa strategi itu adalah kekalahan.